Saudara, polisi menemukan bunker minuman keras di sebuah warung di kawasan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bunker dikubur sedalam 1 meter dan menyimpan ratusan botol minuman keras ilegal. Satuan Sabara Polres Cimahi menemukan bunker usai mendapat laporan dari warga yang sering mendapati warung tersebut menjual miras. Dalam bunker ditemukan 150 botol miras ilegal dan 3 jerigen berisi miras siap edar. Bunker sengaja dibuat pemilik warung untuk mengelabui petugas. Pemilik warung dibawa polisi untuk diperiksa lebih lanjut beserta barang bukti miras. Pada saat kami periksa, minuman kerasnya ini mereka sembunyikan di bunker. Kurang lebih kedalaman 1 meter setengah, di situ ditumpuk minuman-minuman keras dalam maksud untuk menghindari atau mengelabui petugas pada saat melakukan razia. Namun atas kejelian petugas, alhamdulillah bisa terungkap.